Sebenarnya dah lama dah, daripada zaman sekolah menengah tu dah tahu gunting rambut lah kan. Daripada duduk asrama dulu, member minta gunting rambut sebagainya, memang dah selalu betul rambut lah, tapi pakai gunting je lah, time tu tak ada pakai mesin lah. Masa tu YouTube pun tak berapa nak ada lagi, so dia macam try and error lah, tak adalah terus-terus jadi, ada juga tergunting pelik-pelik pun ada juga awal-awal. Tapi lama-lama tu tangan dah boleh train. Lagipun kita ni tangan mungkin lembut sikit kan, sebab boleh lukis kan, jadi tangan kreatif lah cakap kan. So lama sikit tu dah makin baik, dan orang pun makin ramai lah. Masa sekolah teknik tu lagi padu lah dia punya permintaan untuk gunting rambut tu kan. Sebab masa tu pun gunting rambut sebab kita sekolah sama, susah nak keluar sebagainya. And then kat dalam tu lah praktis kan, bila dah okey dan minat tu ada, passion tu ada kan. And then masa selepas diploma tu, masa aku habis diploma UiTM dekat Arau dulu, tak serius sambung degree. Oh, so ada gap lah dalam 6 bulan macam tu, daripada duduk melepek saja kat rumah kan. Then aku decide kan macam nak cari kerja, tapi nak cari kerja pun tak tahu apa kan. So bila ada satu masa tu pergi dekat kedai gunting biasalah, kedai gunting Melayu, dan masa tu ada kosong, ada satu kursi kosong lah, maksudnya tak ada barber. So aku macam okey, dah boleh gunting rambut, then cuma nak tinggal nak polish lagi lah. So aku decide macam boleh lah kalau sini, aku cakap dengan owner tu lah, abang kalau tak ada orang sini saya nak try lah. Dia cakap boleh try, lepas tu duduk kat kedai dia. Then aku decide okey lah, try lah. Pada waktu tu kalau payment rate, kalau masa tu kedai tu dekat Tanah Merah, Kelantan, Arcade Mara tak silap aku, harga baru dalam RM7 macam tu lah untuk barber Melayu kan. So tak adalah rate tu tinggi sangat. Gaji dia pakai sistem masa tu 60-40, 60 untuk barber, 40 untuk kedai lah. So bila dah ada pengalaman kerja dekat barber, cara nak manage barber tu pun kita dah ada lah sedikit kan, tahu macam mana rate, manage pekerja dan sebagainya. Pada tahun 2020 bulan 2, masa tu dah masuk ke tahun ketiga aku kerja government kan. So then dapatlah ada peluang, kata macam ada rasa nak buka bisnes tapi tak tahu apalah. Pada masa tu dah discuss dengan wife aku apa so, sebab ada relate dengan barber punya history kan. So aku buka barbershop lah. Barber tu nama boxer barbershop, disebabkan aku minat dengan sukan combat sport, dan tak ada lagi lah yang aku nampak kat Malaysia ni yang ada tema macam cross combat sport dengan barbershop, macam sebab tak masuk kan. So ada lah yang kedai barber macam cross dengan sukan bola, ada yang cross dengan motor, ada cross dengan klasik punya tema kan. Tapi kalau combat sport punya tema ni pada aku tak ada lagi, so aku buat lah combat sport punya tema. Cuma dia punya perlibatan dengan combat sport punya bidang ni tak ada nampak obvious lagi lah setakat ni, cuma tema sajalah.